di luar situ ada Pak Sadira lagi berjemur, tapi mataharinya kurang terang, Pak. Ya, nah ini juga salah satu tenda ya yang saya tempatin ini. Salah satu tenda ini agak terpisah dengan deretan tenda yang lain. Ini nggak tahu tenda apa ya, tapi ini kosong. Ya, kosong ini. Tuh, ya. Kosong ya, aku tunjukin ya. Tuh, lihat. Aku duduk di sini tadi. Ini tasku ya, memang sengaja ditaruh di pojok itu biar aman ya. Aman. Sepatu juga tuh, lihat. Sepatu. Jadi di sini harus hati-hati ya. Oh, tapi dari sana kelihatan. Oh, enggak ya. Jadi di JIS ini harus hati-hati karena segala macam orang bisa datang ke sini. Kita nggak tahu yang mana yang orang baik, yang mana yang orang kurang baik atau orang jahat. Nah, ini di depan ini adalah gerobak mie ayam Ibu Mariati. Nah, sementara di sebelah kanannya ya, dari sini ya, dari sebelah kanannya itu adalah gerobak minuman. Tadi aku sudah pesan cappuccino Good Day. Sudah dibuatkan, sudah aku minum habis. Panas tadi. Ya. Nah, ini posisi saya di seberang Jakarta International Stadium. Ini Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Ini hari libur nasional ya, 1 Juni 2024. Jadi ya memang nggak tahu sepi, nggak tahu rame, tapi memang kalau di sini agak ramai. Ini Ibu Mariati lagi duduk di tenda yang sebelah situ. Dia lagi cari obat herbal untuk stroke, mengobati stroke. Dia cari di HP ya, di Google mungkin ya. Nah, di sebelah sana itu terlihat ada beberapa orang polisi yang pakai jaket itu ya. Kalau yang pakai baju coklat muda itu keamanan. Keamanan di sini, di JIS. Yang di belakangnya itu nggak tahu, mungkin temannya ya. Temannya polisi. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 2 orang polisi, 1 orang keamanan, 1 temannya. Lagi ngobrol. Ini kosong ya sini. Ya, yang tenda-tenda sebelah sana nggak dibuka seperti ini, tapi ditutup. Bagian depannya itu ditutup. Ini dibuka. Ya, tempatku berdiri ini cukup nyaman ya. Cukup nyaman ini tenda ini. Nah, nyaman lah. Bersih lagi, karpetnya bersih. Ya, seperti itu. Nah, di kolong rambarat JIS yang sebelah sana tampak beberapa 2 orang ibu ya sedang duduk di situ lagi ngobrol. Sebelah sana dekat yang ada beberapa orang yang lagi duduk. Kalau kita ke sini hati-hati dengan barang bawaan Anda ya. Hati-hati, amankan. Seperti ini aku amankan ini. Tuh ya, cara mengamankannya ya seperti itu. Ini headset ya, headset. Ini sepatu, tas. Ya, cari aman. Lalu HP aku pegang bagian belakang ini, ada ringnya, ada cincinnya yang aku masukkan ke ini, jari telunjuk. Maksudnya bukan dimasukkan ke jari telunjuk, dipasang di jari telunjuk, sehingga kalau ditarik orang ya nggak langsung copot, nggak langsung bisa di
jambret. Hati-hati dengan jambret ya. Jambret ini marak di sekitar sini. Sunter. Sunter, hati-hati. Sekian dulu ya laporan pandangan mata dari Kolong. Kolong ya, ini ya. Rambarat Jis. Jis ada di sana ya, seberang jalan.